tentang mentahnya duet Prabowo-Pranowo, Bang Henry. Ya. Dan isu duet Prabowo-Pranowo ini kan ada sejak beberapa bulan terakhir, Bang, mulai rame itu, Bang. Nah, pada rakernas PDIP kemarin, Megawati, Ketua Umum PDIP, secara terang-terangan mengatakan kalau ya dia juga nggak ngerti kenapa wacana itu tiba-tiba muncul, gitu. Nah, apakah dari situ berarti secara otomatis PDIP dan Megawati menutup peluang untuk duet Pranowo-Prabowo ini, Bang? Iya, kalau di politik, kalau 100% ditutup tuh kelihatannya nggak mungkin ya. Tapi memang akan melihat perkembangan ya. Tapi begini, gini. Jadi gini, yang pertama adalah hal ini tuh terjadi untuk merespon duetnya Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Yang memang kalau menurut hasil survei Kedai Kopi itu di atas 50% tuh tingkat keinginan masyarakat Indonesia untuk berubah gitu ya. Jadi gerakan perubahan itu kalau di Kedai Kopi 61,3%, kalau Youthing Research Australia itu 60% plus 20%, jadi 80%. Jadi memang tinggi, luar biasa. Nah, untuk merespon itu, apalagi berkali-kali ada keinginan dari berbagai tokoh politik untuk hanya menempatkan pemilu satu putaran, lantas mulailah mencuat duet Prabowo-Pranowo ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!